Yo, halo guys, balik lagi dengan aku Ilham. Dan ya, di video kali ini aku akan melanjutkan lagi bermain Pojok Launcher Minecraft-nya, guys. Ya, kali ini aku akan mencoba ngasih tahu sebuah settingan agar Pixelmon kalian itu tidak lag ya saat bermain Pixelmon di server atau di world sendiri. Oke, jadi di sini sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol like dulu ya, dan jangan lupa seperti biasa 200 like lebih ya kalau bisa. Dan oke, langsung aja tanpa basa-basi kita lanjut menuju ke videonya, guys. Let's go. Oke guys, jadi sebelumnya banyak banget yang request, "Bang, gimana cara ngatasin lag di Pixelmon ini?" Ya, jadi di sini aku bakal ngasih tahu sebuah settingan ya, settingan Minecraft-nya biar mengurangi lag gitu, guys. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini aku dapat 90 FPS-an. Dan oke, langsung aja kita bakal menuju ke settingannya, guys. Nah, di bagian sini caption ya, video setting. Kalian tiru aja ini milikku ya. Ini smooth lighting kalian bisa off atau minimum ya. Dan oke, jadi seperti ini kalian bisa screenshot aja. Oke, kemudian jika sudah ya, dia sudah diatur seperti ini, kalian ke bagian detail. Oke, di bagian detail kalian harus samain seperti ini, guys ya. Nah, kalau masih nge-lag kalian bisa matiin ininya. Oke. Oke, jika sudah kita down aja. Dan ke animation, di animation kalian klik all off semua ya. Oke, jika sudah kita ke quality, guys. Oke, di quality kalian offin semua aja, guys ya. Ini connected tekstur kalian bisa offin atau jadi invas ya, terserah kalian. Oke, jadi seperti ini. Kalian bisa offin semua aja. Kemudian di performance ini kalian nyalain 3 ya, guys ya, yaitu fast render, smart animation, sama fast mate. Jadi fast mate ini berguna biar meningkatkan kinerja CPU-nya, guys. Ya gitulah kurang lebih. Dan bisa meningkatkan FPS juga kalau kalian baca tuh ya. Oke, jika sudah seperti ini di bagian order. Nah, di sini kalian matiin aja ya yang ini nih, yang wither ini atau cuaca ini kalian matiin. Jika sudah semua seperti ini, ya sudah sama, kita coba lihat ya. Oke, jadi jika sudah seperti itu ya, kalian tinggal main aja, guys ya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat aku dapat sekitar 80 FPS lah ya tadi, guys. Ya, kita coba jalan-jalan ya. Ngedrop sampai berapa FPS gitu. Oke, 50. Kita coba jalan-jalan ya. Nah, kita coba lihat dropnya sampai berapa FPS, guys. Ya, paling dikit ya sekitar 30-an ya. Nah, 30-an, guys ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk settingan mengurangi lag-nya, guys. Oke, jadi segini dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton ya. Jangan lupa buat like sebaik-baiknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Dan bagi kalian yang gabut pengen join server Pixelmon, kalian bisa cek aja IP-nya ada di deskripsi ya, guys ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Dan mohon maaf kalau videonya singkat ya, karena cuman berbagi settingan doang. Oke, sampai jumpa lagi di next video, guys. Bye.